Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansyah, di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan spesial membahas tentang sebuah koleksi lagi ya, dengan tema Pokemon yang diterbitkan pada tahun 2005 gitu ya. Nah, hadiah koleksi ini mungkin tidak masuk ke Indonesia ya, berbeda dengan Pokemon Stax yang kemarin masuk ke Indonesia yang pernah kita bahas, yang kita bisa beli di Hypermart gitu ya. Nah, untuk yang koleksi kali ini sama-sama keluaran dari Panini, dan ini namanya adalah Pokemon Crux. Pokemon Crux ini sebenarnya sama sih ya dengan Pokemon Stax yang sudah kita bahas kemarin. Nah, di sini kita akan membahas full setnya seperti apa. Karena Pokemon Crux ini adalah salah satu koleksi yang menarik karena dia adalah berbentuk koper seperti ini ya, dengan ukuran seperti A3 ya, kurang lebih seperti A3 ukuran dari Pokemon Crux ini. Dan yang menarik di sini adalah dia berbentuk koper ya. Nah, seperti apa kita akan buka ya full set dari Pokemon Crux ini seperti apa ya. Oke, sebelum kita bahas satu persatu tentang apa saja yang ada di dalam Pokemon Crux ini, kita akan lihat dari covernya dulu ya. Nah, dari covernya dulu ini, di bagian utamanya ini ada gambar dari Deoxys ya. Deoxys ini adalah Pokemon yang ada di movie keberapa ya, saya agak lupa ya. Kemudian di bagian ini ada logo Panininya di bagian kanan bawah. Kemudian ada tulisan Pokemon Crux-nya ya, seperti itu ya. Kemudian di bagian belakang ini ada berbagai macam jenis Pokemon-Pokemon yang ada di dalam Crux ini. Untuk Pokemon Crux ini bentuknya adalah kurang lebih seperti segitiga begitu ya, segitiga dan sangat menarik ya. Kemudian di bagian bawah di sini hanya ada 3 logo ya, hanya ada 3 logo, ada Pokemon Crux dan Panini itu sendiri. Oke, kita akan coba buka ya, seperti apa kopernya ya. Oke, iya. Nah, ini adalah bentuk dari kopernya ya. Kopernya seperti ini, dan kalau kita lihat itu kita bisa membukanya di bagian bawahnya, itu bisa dibuka seperti layaknya koper. Nah, untuk jumlah totalnya sendiri itu ada 120 Crux ya. 120 Crux, kalau Stax kemarin ada 210, kalau yang Crux ini adalah jumlahnya adalah 120 untuk full setnya. Nah, seperti apa kita akan coba buka ya bersama-sama ya. Oke, nah ini adalah bentuk kopernya ya dari Pokemon Crux, dan di bagian bawah sini seperti ada penguncinya ya. Penguncinya yang kita buka seperti ya layaknya koper biasa ya. Tinggal kita buka saja seperti ini ya. Klik dan dia akan bunyi. Klik. Nah, di sini ada tulisan transparannya, tulisannya Crux ya. Oke, dan ini sangat keren sekali ya teman-teman ya. Jatuh. Oke, ini adalah bentuknya dari Pokemon Crux-nya. Ada sangat macam-macam Pokemon ya, dari generasi 1, 2, dan 3 ya. Nah, dia di sini bentuknya adalah seperti segitiga begini ya. Bentuknya adalah segitiga seperti ini, dengan ada hologram-hologramnya. Dan kalau kita lihat di bagian belakang, ada tulisan Crux-nya dan ada logo Panininya ya. Oke, bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang menarik di Pokemon Crux ini, dia memiliki launcher ya. Jadi permainannya dia memiliki launcher, berbagai macam launcher ya. Launcher ini fungsinya untuk menembakkan dari Pokemon Crux. Nah, seperti apa permainannya nanti kita akan bahas di part 2 ya. Ini adalah jenis-jenis launchernya ya. Oke. Nah, mungkin kita akan bahas dari satu sisi dulu ya, untuk yang sisi di part A-nya. Jadi kita akan membahas 60 dari Pokemon Crux di side A-nya ya. Jadi ada side A, side B, karena dia depan belakang ya. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah, sebelum masuk ke video satu-satu reviewnya, kita akan melihat tampilan kalau koper ini kosong, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi sudah ada masterannya ya, sudah ada masteran-masterannya, tinggal kita mengumpulkan sesuai dengan gambar-gambar yang ada di sini ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke bagian urutan dari Pokemon Crux ini ya. Kita akan mulai dari nomor 1 dulu ya. Oke.
Oke, di nomor 1 di sini ada Bulbasaur ya, Bulbasaur. Kemudian nomor 2 ada perubahannya, Evisaur Evo 2. Kemudian nomor 3 ada Venusaur. Nomor 4 Charmander. Charmeleon. Charizard. Squirtle. Wartortle. Blastoise. Kemudian Chikorita. Nah, ini adalah set 1 ya. 10 pieces pertama. Kemudian kita ke 10 pieces kedua. Ini ada Bailiff, Meganium, Cyndaquil, Quilava, Polition, Totodile, Croconaw, Feligatar, Pichu, kemudian Pikachu nomor 20 ya. Kemudian Raichu, Treecko, Growfill, Skeptile, Torchic, Combusken, Blaziken, Mudkip, Marstom, Swampert, kemudian Lotad, Lombre, Ludicolo, Wishmoor, Loudred, Explode, Azuril, Marill, Azumarill, Aron, set kelima, Lyron, Aggron, Spell, Shelleo, Walrein, Wurmple, Silcoon, Cascoon, Beautifly, Dustox. Kemudian set terakhir, Meow, Persian, Slowpoke, Slowbro, Slowking, Skitter, Skizor, Togepi, Togetic, dan Snowball. Oke, ini adalah set pertama dari side A dari koper Pokemon Crux ya, tahun 2002. Nah, mungkin kita akan lanjut lagi di side B-nya untuk di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.